Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Un di channel Un Videos. Ya guys, di video saya kali ini saya ingin buat tutorial yaitu bagaimana cara teman-teman keluar dari grup yang sudah tidak teman-teman perlukan lagi atau dianggap oleh teman-teman sangat mengganggu beranda atau tidak penting untuk teman-teman ikuti. Nah, teman-teman terus ikut video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe agar subscribe terlebih dahulu di channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar terus mengikuti video terbaru dari saya. Ya guys, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin dulu pernah begitu dengan mudah keluar dari grup, tapi di tema baru ini atau di aplikasi baru untuk Facebook ini, cara keluar dari grup itu cukup berbeda, yaitu dengan cara teman-teman klik di sini. Nah, di grup ini teman-teman pilih salah satu yang sudah teman-teman ingin keluar atau ingin menghapusnya dari beranda. Itu teman-teman klik salah satu di sini. Saya kasih contoh di grup ini. Nah, teman-teman klik sekali lagi di sini. Nah, kalau kayak beranda yang dulu di Facebook yang lama, aplikasi Facebook yang lama, di sini ada tanda keluar. Jadi yang teman-teman lihat sekarang ini tidak ada tombolnya, tombol keluar dari grup. Nah, saya kasih tahu bagaimana cara untuk keluar dari grup ini. Yaitu dengan cara teman-teman klik di sini. Sini dulu, sorry teman-teman, titik tiga yang ada di atas, lalu teman-teman pilih keluar dari grup. Teman-teman centak berhenti mengikuti dulu, lalu teman-teman klik keluar dari grup agar pemberitahuan atau berandanya tidak muncul notifikasi lagi. Jadi teman-teman harus keluar dulu. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Jadi itulah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya minta yang belum subscribe agar subscribe dulu di channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar terus mengikuti video terbaru dari saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.